Kamu ingat akan janji-janji Allah yang mana kamu ada bawa bersama-sama dari bumi ini. Sekarang kamu telah menuju masuk ke negeri akhirat. Kamu telah mengapi bawa dari Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan bawa senyai Nabi Muhammad itu bersama Allah. Ingatlah wahai saudaraku, bila datang kepada kamu dua orang malaikat sebagai wakil Tuhan yang menemui kamu, yaitu Munkar dan Nakir, maka janganlah berasa gentar dan takut. Janganlah kamu berhenti kita dan risau, serta janganlah kamu bersuka hati dan terpikir. Ketahuilah wahai saudaraku, Muka dan Nakir itu hamba Allah Ta'ala sebagaimana kamu juga hamba Allah Ta'ala. Apabila mereka menyuruh kamu duduk, mereka juga akan menyoal kamu. Mereka berkata, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Apakah nama kiblat kamu? Siapakah Tuhan kamu? Apakah pegangan itikad kamu dan apakah kalimah yang kamu bawa bersama-sama? Di masa itu, hendaklah kamu menjawab soalan-soalan dengan cermat dan sehabis-habis terang, tepat dan betul. Janganlah berasa gentar, jangan cuak dan janganlah berkumpul gapah. Biarlah tenang dan berhati-hati. Hendaklah kamu jawab begini, Allah Ta'ala Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, kitab suci Al-Quran ikutanku, Baitullah itu kiblatku, malam sembahyang, puasa, zakat dan kiblatku. Malahan sembahyang, puasa, zakat mengerjakan haji diwajibkan ke atasku. Maka semua orang Islam dan orang yang beriman adalah saudaraku. Bahkan dari masa hidupku hingga aku mati, aku mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai saudaraku, tetapkanlah hatimu. Inilah dia suatu dugaan yang paling besar. Ingatlah bahawa kamu sekarang sedang tinggal di dalam alam barzah. Sehingga sampai satu masa kelak, kamu akan dibangunkan semula untuk berkumpul di padang mahsyar. Insaplah wahai saudaraku, bahawa senyum mati itu benar. Soalan malaikat muka dan nanti dalam kubur itu benar. Bangun dari kubur kemudian kita dihidupkan semua itu benar. Berkumpul dan berhimpun di padang mahsyar itu benar. Dihisab dan dikira segala amalan itu benar. Minum di kolam air Nabi itu benar. Ada syurga dan neraka itu benar. Bahwasanya hari kiamat tetap akan adanya. Begitu juga Tuhan yang maha berkuasa akan membangkitkan semula orang-orang yang di dalam kubur. Ya, akhirnya saya ucapkan selamat berpisah dan selamat tinggal kamu di sisi Allah Ta'ala. Tuhan akan memberi sejahtera kepada kamu. Tuhan juga yang menetapkan hati kamu. Kami sekalian berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjinakkan hati kamu yang liar. Dan Allah menaruh belah kasihan kepada kamu yang berdagang seorang diri di dalam kubur ini. Mudah-mudahan Tuhan akan memberi keampunan dan kemaafan kesalahan kamu serta menerima segala amal kebajikan kamu. Ya Allah, ya Tuhan, kami merayu dan bermohon kepada-Mu supaya tidak disiksa ini dengan kemegahan penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ya. 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 Ya,
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم وسلم على لا يوم الدين صلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى اللهم عليها وانت آمين. اللهم جاوز وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما استغفرنا وما قلنا إلا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة يدعوك منا واصلا ورحمة منك نازلا وبركة جامدة وصدقة متقبلة قدمها وتقديها إلى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثوابا من سلطان ذلك لأرواح سائر الأنبياء والمرسلين وثوابا من مثل ثواب ذلك لأرواح الأطفال برسول الله أجمعين وثوابا من ثواب ذلك لأرواح التابعين أولياء والشهداء وعلماء والمؤمنين وثوابا من مثل ثواب ذلك لأرواح خصوصا لأرواح المرحوم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وارحمنا جنك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا جبار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منك ومن